Assalamualaikum, sedulur. Gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan masih selalu diberikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya. Amin. Oke Mas, seperti biasa, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa kembali review dalam keadaan sehat, dan ada satu model golok terbaru yang kita review Mas ya, yang mana mungkin bisa menjadi salah satu tambahan koleksinya untuk modelnya. Untuk kayu ini full kayu kelengkeng ya Mas, dengan finish glossy. Kita cek untuk bilahnya. Bilahnya ya Lur, model Bowie dengan panjang 31 cm, dengan ketebalan pangkal ini 4 menipis, lebar 3,5 di bagian pangkal, lalu terlebar di bagian ujung ini 3,8. Sangat cocok kalau untuk digunakan gaya dorong Mas ya, dikarenakan untuk di bagian handle ini sedikit kita buatkan cekungan supaya di genggaman itu enak ya Mas. Dua pin padat serta satu pin bolong yang mana bisa digunakan dipasang tali ya Lur. Kita langsung saja cek ketajaman, apakah sudah layak digunakan. Angin ya Lur. Putus. Mantap, sudah sangat halus dan tajam. Mungkin bisa ditambahkan lagi dengan stropping ya Lur ya, supaya lebih joss. Sekali lagi ya Mas, saya rasa kalau untuk ketajaman ini udah dikatakan maksimal ya Mas, sangat tajam. Dan juga kalau untuk digunakan ini sepertinya sudah layak ini Lur. Mungkin Masnya yang berminat boleh dihubungi langsung nomornya di deskripsi atau ada di layar ya Lur ya. Kita cek juga di kertas. Mantap. Mantap ini Lur. Untuk bahan baja per, adapun mungkin yang berminat itu dengan baja boler juga bisa Mas ya. Ini hanya sekedar bisa dikatakan sampel ataupun contoh Mas ya. Barangkali ada yang berminat dengan bahan atau dengan yang ini juga silahkan Mas ya. Ini tidak perlu menunggu, bisa langsung dikirim apabila cocok Mas ya. Cuman kalaupun untuk dengan baja boler tetap harus menunggu seperti pemesanan yang biasanya Mas ya. Sangat cantik dan tajam ya Lur. Oke Mas, sekian video kali ini. Adapun mungkin yang berminat bisa langsung hubungi nomornya di deskripsi Mas ya. Dan juga mungkin bagi Masnya yang belum subscribe dan menyukai video kita, bisa di subscribe dan like serta komentar ya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum.